Selamat datang di video tutorial tentang perkalian. 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 Karena ada perkalian 2 dikali 3. Kalian udah tahu kan kalau 2 ditambah 3 itu kayak gimana? Sama aja kayak kalian bisa ngitung buah apel, 2 apel ditambah 3 apel gitu, sama dengan ini sama dengan 5. Atau sumbu bilangan digambar gini, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita taruh dulu di 2, terus lompat 3 kali 2, ini kan 2, terus lompat 3 kali 1, 2, 3 sampai di 5. Bagaimana kalau dengan perkalian? Dipikirinnya 2 kali 3 itu sebenarnya bisa aja ini ada 2 kali 2 kali 3, 3-nya 2 kali. Jadi bisa aja 3-nya 2 kali kayak 3 ditambah 3. 3-nya ada 2 kan? Sini tiganya ada 2. Ini 3, tiganya 3 ini asalnya dari mana? Ini 3, terus ada 2 kali tiganya. Ada 2 kali, ini kan ada 2 nih. 2. 2-nya kemana kok ini cuma 3 tambah 3 doang? Ini 2-nya itu ke sini, ini kan ada 1, 3, 2, 3. 3 kedua gitu ya. 3 pertama, 3 kedua. Nah ini kalian bisa kalau udah tahu gini 3 tambah 3 bisa tambahin aja kan 3 tambah 3 6. Atau bisa juga ada dua sih caranya, gak cuma bisa 3 nya ada 2 kali, bisa juga mikirnya 2 nya ada 3 kali gitu. Kan 2 nya ada 3, coba terus lagi 2 kali 3 gini, duanya ada 3, ini 2 terus kita punya 3 kali tambah 2 tambah 2. 2 nya dari mana ini? 2, 2 ini dari mana ini? Kan ada angka 2 terus ada 3 kali 3 ini, 3 ini, jadi kita punya 3, 2 gitu. Ini kan ini kan 1 terus 2 3 kan, 3 kan, ini 1 2 3, ada 3 kan duanya. Nah tinggal udah gini tinggal kita tambahin aja 2 tambah 2 4, 4 tambah 2 6, jadi 2 kali 3 itu sama dengan 6 kayak gitu. Bisa juga kayak gini nih konsep perkalian, misalkan kita punya 12 jeruk. Saya taruh jeruknya kayak gini. Tuh, 2, 3, 4. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi jeruknya saya atur kayak gini di atas meja gitu ya. Dan ada 3, satu barisnya itu ada 3. Satu baris ini kan, baris ini. Baris ada 3, terus saya susun kayak gini. Ini hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 jeruk. Oops. Ini jeruknya ada jumlahnya ada 12 kan? Ada 12 jeruk. Nah, kalau saya tanya, ini di jeruk-jeruk ini satu barisnya ini ada berapa jeruk? Satu baris ini. Satu baris ini ada 3 kan, ada 3 jeruk, ada 3 jeruk. Nah sekarang kalau saya tanya di jeruk-jeruk ini diatur berapa baris, berapa baris, jadi kalian bisa lihat ini kan baris pertama nih, satu baris, terus ini baris kedua gitu kan, ini satu, ini baris kedua, ini baris ketiga, ini baris ketiga, ini baris keempat. Jadi ada punya berapa baris? 1, 2, 3, 4.
satu barisnya ada tiga, terus kita punya ada empat baris kan? Empat baris. Nah, sama aja ini kita menyatakannya ada tiga dalam satu baris ada tiga jeruk, terus kita punya empat baris jeruk. Jadi empat dikali tiga. Empat kali tiga itu berapa? Ya jumlah jeruknya ini ada berapa jumlah jeruk? Ada 12 kan? Jadi 4 kali 3 itu 12. Nah, sama kayak yang sebelumnya, bisa juga dilihat 4 kali 3. Tiganya ada 4 kali gitu. Atau 4-nya ada 3 kali, tiganya ada 4 kali. Ada dua cara. Misalkan kita lihat 4 dulu ini, 4. Ganti warna ya. 4-nya ada 3 kali, artinya 4 tambah 4 tambah 4 gitu kan. 4-nya ada 1, 2, 3. Ini 4 kali 3, 4-nya ada 3. Sama dengan 4 tambah 4, 8. 8 tambah 4, 12. Atau kita bisa mikirinnya 4 kali 3 itu 3-nya ada 4 kali. 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Ini sama dengan berapa? Ini ada 4 kan? 3-nya ada 4 ini. 4 kali 3. 1, 2, 3, 4. 3 tambah 3, 6. 6 ditambah 3, 9. 9 ditambah 3, 12. Jadi 4 kali 3 sama dengan 12. Itu adalah konsep tentang perkalian. Semoga kalian bisa mengerti. Terima kasih.